Mau bikin lodeh pepaya muda, kangen masakan desa. Kita mulai ya. Jadi kita potong-potong kecil-kecil gini dulu. Seperti ini. Biar cepat kita tumbuk aja. Nah, kita potong-potong gini sampai semua selesai. Seperti ini. Oke. Tambah tempe satu. Ini satu ya. Kita potong dadu-dadu kecil gini. Sebelum digoreng. Tempe di sini tuh makanan langka ya. Nah, seperti ini. Potong sampai semua habis. Ini panaskan minyak dulu untuk menggoreng tempenya. Biasanya digoreng sampai kering gini. Nah, diangkat. Ini bumbunya ada kemiri 4 biji. Saya kasih kencur sedikit. Ini untuk tambahan aja, nanti dipotong-potong miring. Nah, ini ada kunyit bubuk sedikit. Ada lengkuas, nanti dipotong-potong. Nah, satu cabai besar satu. Yang suka pedas saya tambah cabai kecil 10 biji. Kalau yang apa ini yang enggak suka pedas ya boleh dikurangin. Kalau yang suka pedas banget boleh ditambah, oke? Okay? Ada 4 biji bawang merah, 6 siung bawang putih. Bawang putihnya dicacah kasar sama bawang merahnya di potong halus. Ini tambahkan kara 1 bungkus. Saya pakai kara instan ya, santan instan kara. Cabai hijaunya dipotong-potong seperti ini, tapi menurut selera ya, seleranya mau dipotong kayak mana juga boleh. Nah, ini lengkuasnya cuman dipotong tipis-tipis gini aja. Ini cabai merahnya dipotong-potong dulu, terus cabai kecilnya semua dimasukin, kemiri juga dimasukin. Kencur, kita mau blend dulu bumbunya. Ini bumbunya di blender, tapi saya pakai hand blend ya. Nah, udah halus seperti itu. Panaskan wajan dulu. Karena di wajannya ada airnya, aku lap dulu pakai tisu.
Nah, kita kasih minyak yang sisa goreng tempe tadi ya, Kak. Juga masih bersih sih, jadi enggak apa-apa. Terus bawang merah sama bawang putih dimasukin. Sama lengkuasnya sekalian, ditumis dulu. Setelah bawang merah sama bawang putihnya udah harum, bumbu yang udah di blender tadi dimasukin. Karena tadi blendernya pakai sedikit air, jadi ditumis dulu sampai kadar airnya berkurang dulu ya Bunda ya. Karena saya suka aroma daun jeruk, saya tambah daun jeruk 4 lembar. Terus cabai hijaunya dimasukin juga. Aromanya harum banget. Ini kunyitnya ditambahin sekalian. Biar cantik warnanya lodeh nanti. Kalau kadar air yang ada di dalam bumbu tadi sudah menutup, kita masukin pepaya mudanya. Lalu kita tambahkan air untuk biar mudah masak matang ya pepayanya. Tambahin air dulu. Sekaligus banyak deh. Biar nanti nggak nambah-nambahin lagi airnya. Lalu kita tutup sebentar sampai airnya mendidih. Ini sudah mulai mendidih airnya. Kita sekali-kali diaduk sambil nunggu pepayanya lunak ya, atau mateng. Oke. Sekali kita lihat, kita buka. Kalau udah kayak setengah matang gini, kita lihat dulu. Ah, udah hampir matang. Tempenya kita masukin dulu sekalian. Biar tempenya meresap.
ini masakan benar-benar dari desa ya. Ini pepaya muda. Mungkin banyak orang atau banyak mbak-mbak atau ibu-ibu yang enggak suka atau enggak tahu ya masakan ini. Nah, ini boleh dicoba, enak banget. Kita lihat lagi, udah hampir matang. Kita tambahin garam. Gula pasir sedikit. Pakai kaldu ayam sedikitnya. Kalau yang suka, tapi kalau nggak suka pakai kaldu ayam juga nggak apa-apa sih. Tinggal ikut selera aja ya. Nanti aduk-aduk. Nah, ini menurut saya airnya kurang ya, karena saya suka makan yang berkuah. Jadi aku mau tambahin air lagi. Tapi air yang sudah mendidih ya, bukan air apa, air biasa. Ini air sudah mendidih, jadi tinggal tambahin aja. Nah, ini upayanya benar-benar udah masak. Harum. Kita cicipin dulu rasanya. Karena kurang asin, aku tambahin garam lagi. Dirasa semua sudah cukup, kita tinggal tambahin santannya dulu. Pepayanya sudah matang, terus semuanya juga sudah meresap. Nah, kita tambahin satu kara, santan kara yang tadi satu kotak itu. Karena kotaknya sayang ya, masih banyak santannya yang melekat, jadi ku kasih air panas dan saya campurin di lodehnya.
Lodehnya udah jadi deh, kita cicip lagi dulu ya. Nikmat, terima kasih dan selamat mencoba. Ini jadinya lodehnya siap dihidangkan, boleh dengan nasi atau lontong, pasti mantap rasanya. Terima kasih. Ini lodeh pepaya sama tempe, pepaya muda sama tempe ya. Rasanya boleh dicoba, pasti enak.